Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita bertemu lagi dalam surat tazkirah pada hari ini, membicarakan tajuk nikmat sihat. Jadi Allah SWT memberikan kepada kita tubuh badan yang sihat. Allah bagi nikmat kepada kita, antaranya nikmat panca indera kepada kita, nikmat mata, hidung, telinga, tubuh badan kita, anggota kita, tangan, kaki dan sebagainya, untuk kita syukur kepada Allah SWT. Jadi nikmat sihat ini adalah satu nikmat yang sangat penting bagi diri seorang Muslim terutamanya. Sebab apa? Sebab kita orang Muslim, kita nak sihat supaya kita dapat beribadah kepada Allah SWT. Selain kita dapat menjalankan tugas, bekerja dan sebagainya, yang paling penting juga kita nak beribadah kepada Allah SWT. Jika kita berada dalam keadaan sakit, macam mana kita nak solat, macam mana kita nak puasa dan sebagainya. Jadi ibadah-ibadah tersebut terpantut dan tertangguh dan sebagainya. Sebab itu kita sebagai orang Islam dituntut untuk sentiasa sihat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu Allah minal mu'minul da'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Sebab itu kita dituntut dalam Islam untuk menjaga kesihatan, terutamanya kesihatan tubuh badan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dalam aspek kita menjaga kesihatan tubuh badan kita, dua perkara yang perlu kita jaga. Yang pertama ialah aspek pemakanan, dan yang kedua dari sudut senaman dan juga kecergasan. Ini sangat penting, dan Islam pun sangat menuntut kita untuk kita menjaga pemakanan kita. Kalaulah kita makan berlebih-lebihan, ianya akan memberikan mudarat kepada tubuh badan kita. Begitu juga kalau kita makan tapi kita tak exercise, tak bersenam dan sebagainya pun memberikan mudarat kepada tubuh badan kita. Sebab itu kita kena jaga pemakanan kita. Konsep yang Islam bagi kepada kita jelas, iaitu makanan yang kita perolehi, yang pertama mestilah halal, dan yang kedua thayyibah, mestilah baik. Jadi di situ pentingnya pemakanan yang baik. Makanan yang kita dapat itu dah tentu halal tapi belum tentu baik. Kalau kita makan tanpa kawalan dan sebagainya, boleh menyebabkan mudarat kepada tubuh badan kita. Terutamanya apabila kita makan yang berlebihan, gula yang berlebihan. Bila kita makan yang berlebih-lebih ini semuanya adalah, contohnya apabila kita makan terlampau kenyang dan sebagainya, sebenarnya kita telah membazir. Sudah kita telah membuat satu amalan, iaitu amalan membazir. Sebab itu dalam Islam kita disunatkan untuk seminggu untuk kita puasa 2 kali, kan? Dan ada juga kajian daripada barat juga suruh kita sekurang-kurangnya berpuasa 14 hingga ke 16 jam dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu. Sebenarnya Islam dah ajar kepada kita, Islam dah bagi dah jalan kepada kita untuk puasa sunat hari Isnin dengan hari Khamis, kan? Jadi di situ kita boleh berpuasa. Kalau seminggu 2 kali, sebulan 8 kali, campurlah dengan puasa hari putih 3 hari, hari pertengahan, kan? Dalam bulan Islam, dalam bulan, setiap bulan tu ada hari putih 3 hari. Kita boleh dapat dalam sebulan 11 kali puasa. Jadi puasa ini sangat penting dalam tubuh badan kita ini. Sebab apa? Apa juga yang kita makan, apa yang kita makan dalam tubuh badan kita sendiri, sebenarnya akan terlekat dalam tubuh badan kita ni sel-sel yang rosak. Jadi sel-sel ini yang bahaya. Kalau kita tidak ada satu teknik untuk membakar tersebut, dan teknik yang terbaik untuk membakar sel-sel
rosak itu adalah caranya dengan berpuasa sunat, iaitu dia mengambil masa tanpa kita makan 14 ke 16 jam itu untuk membakar dan membunuh sel-sel tersebut. Kalau dia tidak membakar dan membunuh sel tersebut akan memberikan penyakit kanser kepada tubuh badan kita. Sebab itu kita nak jaga sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, kita nak tubuh badan kita, biarlah tubuh badan yang sihat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita mensyukuri nikmat sihat tubuh badan tersebut. Janganlah kita rasa nikmat tubuh badan itu apabila kita dah sakit. Dah sakit barulah rasa nikmatnya lah sihat. Nikmatnya dapatlah balik, kalau dapat solat balik, dapat sihat tubuh badan, tak sakit lutut. Sebelum ni kita tak jaga. Bila dah sakit barulah kita tahu nikmat tersebut. Jadi sebelum kita sakit itu, kita perbanyakkanlah doa. Dalam keadaan kita dah sihat ini, kita perbanyakkan doa. Doa yang paling baik adalah doa untuk kita mempertahankan apa juga yang kita miliki. Contoh, kalau kita sihat sekarang ni, kita doa pada Allah, ya Allah, pertahankanlah kesihatan tubuh badan aku. Kalau kita berharta kaya dan sebagainya, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kekalkanlah harta kekayaan aku ni untuk aku beribadah kepadamu, untuk aku menginfakkan jalanmu. Itulah yang terbaik untuk cara kita nak mengekalkan kesihatan tubuh badan kita. Wallahu a'lam. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.